Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini mengenai lanjutan dari video Abtu untuk cir dan mirnya. Nah, di sini saya tidak punya mikrotik nganggur, jadi saya memanfaatkan mikrotik yang saya buat suite. Nah, di sini kan ada tuh, saya bikin statik. Nah, ini laptop saya itu sudah IP-nya kita cek di menu ARP. Nah, ini kita setting dulu tuh untuk contoh. Ini contoh up to 10 ya. 0.up to 10 Mbps. Nah, ini parennya. Ini paren 9.8.0.99.0.24. Nah, kita buat limit dulu untuk 9. Nah, ini kita masukkan di sini, tanda plus, kita pastikan di sini. Ini kita namain PC1. Nah, ini di sini saya kasih 10 ya guys, 10. Nah, dengan add limit itu 5. Kita kasih 5. Kita apply lalu oke. Oh, sebentar, salah. Untuk parennya kita arahin ke up to 10. Nah, kita buat lagi untuk, nah ini kan contoh untuk PC1. Kita cek dulu tuh speed testnya. Guys. Kita cek speed test. Dia dapatnya akan full. Nah, di sini kan dapatnya full tuh 10 ya. Nah, 10. Dapatnya itu 10 ya. Tuh, 10. Ketika kita gunain, enggak, saya hubungkan PC kedua. Contoh nih, kita cek terdaftar apa belum. Oh, sudah, ini sudah terdaftar. Kita copy dari sini aja biar gampang. Kita paste, kita namain PC2. Nah, coba saya akan mendownload. Nah, PC2 udah mulai mendownload. Nah, ketika saya speed test di sini, dia akan terbagi. Ini contoh jam sibuk ya guys, untuk jam sibuk. Nah, dibagi tuh. Oh, sebentar, salah.
di sini kita kalikan guys, kita kalikan. Nah limit add-nya kan tadi kan untuk pembagian dua ya kan, 5. Nah kita parnya isikan di 10M. Nah ini kan mulai aktivitas tuh, PC 2 itu aktivitas, jangan download tes pites. Nah dapatnya 5 dibagi. Nah jadi dia membagi tadi limit add-nya tadi, ketika jam sibuk, benar-benar sibuk, dia mendapatkan 5 Mbps, 5 mega. Ketika jam sudah nggak sibuk atau usernya sama-sama nggak terpakai atau salah satu terpakai, salah satu klien ini, dia akan mendapatkan full bandwidth. Nah seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya di kolom komentar ya guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.